untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Sela. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan. Mereka menaruh perangkap terhadap aku. Sela. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Sela. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu.